Orang yang yakin kepada surga itu, Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan baginya untuk mendapatkan kebaikan. Salat mudah, jalannya enggak berat. Tapi kalau orang yang jahat, mau salat berat. Anjir aja ide itu enggak bisa berat ya. Tapi bagi orang-orang yang taat mudah dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Berhenti motor, mobil, wudu, berangkat. Mudah. Tapi bagi orang-orang yang hatinya tidak baik, makin dia gas, makin kencang azan, makin kencang juga gasnya. Jadi gigi 4 dan gigi 5 bahkan kena azan itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam hidup kita ini kan ada dua syaitan. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi itu tantangan musuhnya, jin dari syaitan, dari jin dan manusia. Apa beda syaitan jin dan manusia? Nah, kalau mereka tadi di masjid ketika azan, syaitan manusia bilang, "Hai, kai bang, tak weh ya." Tadi dekat masjid, waktu azan dia bilang, "Tak weh, kai bang." Nah, berangkat dia. Syaitan jin berangkat juga. Kalau jin ketika azan itu dia berangkat lari sambil kentut. Hayya shalah. Kentut besar-besar. Tak tu, tak tu, kentut besar-besar. Kenapa dia kentut? Agar tidak mendengar suara azan. Yang setan manusia enggak kentut, dia biasa aja jalan. Nah, itu beda pertama. Jadi setan jin kentut, setan manusia enggak kentut. Kalau ada setan manusia kentut, sudah berubah setan jin itu. Kentut juga tak tua itu sudah berubah. Yang kedua, setan jin setelah dia lari dari azan itu, setelah iqamah, dia akan kembali lagi. Kembali ke mana? Kembali ke masjid. Untuk apa? Untuk mengganggu orang salat. Allahu akbar. Kunci pak dapat dua. Oh ni. Ya. Alih Allahu akbar langsung ni. Allahu akbar. Jih, apa yang nak cipulun? Jih, masya Allah, anak belum kita jemput. Nah, nanti cobalah kita lihat faktanya. Nanti Isya, apa yang terjadi? Kalau enggak terjadi apa-apa, luar biasa. Tapi Allahu Akbar. Bu goreng, wong kowe tuwo.